Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan. Firmannya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujaknya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, Ya anakku. Bertanyalah ia, Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban makanan itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban makanan baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya.
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Haso, Pildas, Yitlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash, dan Maakah.